Kalau dapat daging empat lemak lagu ni, si awak berahi buat gapo? Mahir berahi benar awak dalca. Kalau ada tulis dengan rusuk pun, sedap masuk gini. Nak buat dalca pun tak ada lah susah mana. Resipi pun Mahir ada tulis kat sini. Mahir guna gepoh favorite Mahir, serbuk kari daging AKS 3 sudu besar, serbuk cili AKS 1 sudu besar. Letak air sikit, lepas tu mihlah sampai pecah minyak. Masukkan daging, air, lepas tu kacang dah hub Mahir rendah lebih kurang 2 gel lah tadi. Lepas daging dengan dah tepuk, masukkan sayur kerang. Lepas sayur tu dah separuh pok, bolehlah masukkan teruk air asam jawa dengan satu. Kalau daging tu dah hepuk, kacang dal ni pun otomatik akan hepuk juga. Last kali tu, masukkanlah garam dengan sayur rehuk mudah empuk. Dadah, siap. Kan dah kata, tak susah mana pun ke. Kalau pak lemak-lemak gini, jadi rebutan seisi keluarga lah. Hok ni mari pakai daging tetel. Sebab dia lebih lemak sikit ke. Kalau kuah tu dah sejuk, dia akan jadi pekat-pekat gini lah. Ha? Comel ke kejadian sedap weh. Makan dengan ulai pegago, sambal belacan dengan ikan masin. Gepoh AKS ni boleh dapatkan di Lazada, Shopee atau IG AKS.